Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Roda. Semoga semua selalu sehat dan baik. Kembali dalam perjumpaan kali ini kita akan membahas tentang mobil-mobil bekas. Ada dua unit dari Tata Motor, showroom mobil bekas di Jalan Raya Ponorogo Pacitan, Desa Nailan Selaung Ponorogo, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan unit yang pertama adalah Daihatsu Grand Max tahun 2011, warna hitam. Ya, Daihatsu Grand Max, salah satu bisa dibilang minibus andalan dari pabrikan Daihatsu Motor, di samping Luxio tentunya. Mobil ini terkenal akan kapasitasnya yang memang luar biasa besar untuk kelas mobil ini tentunya. Mobil ini mampu diisi 10 orang, kadang yang lebih ekstrim sampai 12 orang. Ya, mobil lansiran 2011 ini sudah dilengkapi dengan AC, mesinnya 1.3. Kondisi bodi secara umum masih bagus. Dan yang lebih istimewa lagi, pintu belakangnya bukaan ke atas, bukan ke samping seperti biasanya. Ini sudah seperti pintu belakang mobil Daihatsu Luxio. Istimewa juga konfigurasi bangku yang paling belakang menghadap ke depan, kalau biasanya menghadap kanan dan kiri, tapi yang ini berbeda. Tentu ada yang spesial dengan Daihatsu Grand Max lansiran 2011 ini. Dan ini adalah interiornya. Kita lihat, masih rapi. Nah, audionya double din, sudah bagus bawaan. Dashboardnya masih bersih, kenceng. Pun juga door trimnya. Nah, seperti ini, door trimnya pun masih kenceng semua, bersih. Jok-joknya juga masih orisinil, bawaan pabrik, plafonnya bersih. Akan tetapi AC-nya cuma di depan saja, alias single blower. Nah, ini adalah penampakan jok orisinil dari Daihatsu Grand Max tahun 2011 ini. Menurut Pak Anto, ownernya Tata Motor Nailan Selaung Ponorogo, unit 2011 warna hitam ini dilepas dengan 77 juta nego. Nah, itu kita lihat satu keistimewaan lagi. Spionnya sudah ada sein. Peleknya juga sudah racing. Aluminium alloy. Grand Max-nya tahun berapa ini? 2011, Mas. 2011. 15 atau 13? 13, 1300 tapi AC. 13 AC, power steering. Belum, tapi belum. Enteng sama power. Oh, iya. Kayak yang silver kemarin juga gini ya. Cuma ini beda di pintu belakang. Pintu belakangnya ini hatchback, terus iya. Jok belakangnya ke depan, Mas. Sudah menghadap ke depan ya. Kalau iya. Biasanya kan hadap kanan kiri itu. Iya, rata-rata banyak kan kalau Grand Max jok nyamping, tapi ini ke depan. Edisi spesial gitu, Pak ya. Ya, memang ada yang tipe macam ini, Mas. Oh, malah lebih mirip ke Luxio. Iya, enggak. Luxio. Harganya berapa ini, Pak? Ini dibuka harga 77. Saya iso nego pasti. Ya nego biar jadilah. Iya. Nggih. Matur nuwun, Pak Anto. Monggo. Dan unit yang kedua adalah mobil idaman para pecinta mobil bekas. Banyak yang gandrung dengan mobil tipe ini. Ya, Isuzu Panther kapsul. Ini sudah turbo mesinnya. Lansiran tahun 2008, tipenya LV. Bodinya benar-benar masih bisa dibilang istimewa. Warna silver, bersih celing, belum ada sepetan sama sekali. Ini adalah penampilan belakangnya.
ya, terlihat jelas identitas LV Turbo. Satu kekurangannya adalah tidak ada wiper belakang, tidak dilengkapi dengan wiper belakang. Ya, karena di Panther, mobil jenis Panther memang yang dilengkapi dengan wiper belakang adalah tipe LS maupun Grand Touring untuk tahun ini. Ya, ini adalah tahun 2008. Mobil ini memang terkenal bandel, irit. Bahan bakarnya solar. Ya, 114-115. Keempat bannya juga masih bagus semua, 80%. Dilengkapi dengan pot step yang juga kinclong. Dan ini adalah interior Panther LV 2008. Dashboardnya kita lihat, bagus, masih kenceng. Audio double din bawaan. Setirnya sudah setir besar, macam setirnya LS maupun Grand Touring. Transmisinya manual, sementara joknya seperti ini, juga masih bawaan pabrik, warna senada dengan interior yang lain. AC-nya double blower. Nah, itu dia penampakannya. Joknya 3 baris dengan jok belakang menghadap ke depan. Maksud saya jok baris ketiga yang paling belakang. Ini sudah menghadap ke depan. Dan ini adalah penampilan mesinnya, penampakan mesinnya, bersih, rapi. Tulang-tulang bodinya pun tak ada bekas nabrak ataupun bekas-bekas cacat yang lain. Dan mobil ini dilepas dengan 120 juta, yang pasti nego. Untuk unit tahun 2008, bisa dibilang ini adalah harga yang masuk akal. Tidak mahal sama sekali. Terutama untuk Anda yang tahu kualitas mobil. Ya, Isuzu Panther LV Turbo 2008, 120 juta bisa Anda niku di Tata Motor Nailan Ponorogo. Tahun berapa Pak Anto? Panthernya ini LP Plus 2008. LP Plus 2008. Kayak Grand Nano ya, dulu apa Grand Royal itu ada plusnya. Iya, gitu. Hampir seperti LS. AC sudah double. Setir udah gede. Iya, power window, power steering semua. Bed leddingnya sudah seperti LS, pakai plastik, bukan kain. Kalau LML kain. Kain pabrik itu ya. Iya. Okay. Terus beda, cuma beda anu ya sama LS, wiper belakang tok itu. Belakang sama poklem. Nggih, cuma itu tok ya. Iya. Tahun 2008. Harganya dibuka berapa ini, Pak? Harganya dibuka 120. 120. Iya. Murah ya 2008. Nego, iya. Iya. Masih nego pula. Nego. Pajaknya bulan berapa, Pak? Sampai jadi. Pajak bulan 7. Pajak bulan 7. Panjang surat lengkap. Oh, nggih, pajak. Pajaknya masih panjang. Kalau pajaknya 2 jutaan berapa ini? Sekitar 24. 24 ya. Nggih, nggih. Matur nuwun, matur nuwun, Pak Anto. Iya, sami-sami. Baik Sobat Roda, ini adalah review kita pada hari ini. Terima kasih sudah berkenan nonton. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.